Matur nuwun sanget asal bantuan saking LDI dan saking Wonogiri. Matur nuwun sanget sak ageng-ageng. DPD LDI Wonogiri menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30 tangki untuk warga yang terdampak kekeringan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 di Dusun Pagesari, Desa Guno, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Ibtu Putiono Kapolsek Kecamatan Jatiroto menerima secara simbolis bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi LDI atas bantuan terhadap warga yang mengalami krisis air. Dan ini menjadi amal kebaikan dari Bapak dan Ibu dari LDI dan untuk warga desa Dusun Pagesari, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat penjenengan. Dan mari kita juga berdoa, mudah-mudahan hujan segera turun, kemudian untuk mata air juga segera kembali normal, sehingga warga Dusun Pagesari khususnya bisa menikmati air ini tanpa kekurangan. Demikian, terima kasih sekali lagi kami mewakili dari Kecamatan Jatiroto mengapresiasi kegiatan pemberian bantuan air bersih ini dari DPD LDI Wonogiri. Senada dengan Putiono, Marsudi Kepala Dusun Pagesari juga menyampaikan rasa terima kasih atas upaya pendistribusian air bersih tersebut. Ia berharap bantuan air dapat meringankan beban warga sekaligus mengatasi kesulitan akibat kekeringan. Ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LDI DPD Kabupaten Wonogiri yang pada hari ini Kamis 26 Oktober 2023 telah membantu air bersih pada warga kami. Kami yang selama musim kemarau ini warga kami di Kabupaten Sarimbun ini kekeringan air, mata airnya kebetulan sudah banyak yang mati. Dan ini dari LDI Kabupaten Sarimbun telah membantu air bersih pada warga kami. Kami mengucapkan sangat terima kasih. Dan pembantuan air bersih ini bermanfaat dan membawa berkah ke kami. Bantuan air dari LDI tersebut juga dilaksanakan di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk meringankan beban warga dan sebagai wujud kepedulian sosial bersama.